ZMA ni berlesen dan kebanyakan dia punya projek tak ada yang terbengkalai, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita binti Ismail. Saya memang berasal dari Lekis Tiam Perak. Saya sekarang ni menetap di Selangor dan bekerja di Selangor lah. Nama saya Karim Muhammad bin Yusof. Saya asalnya daripada Bota Kanan, Perak. Kebanyakannya sekarang saya balik kampung pun dekat Lekis ni lah. Mula-mula saya mendapat ZMA punya kontraktor ni daripada Facebook lah. Kita buat keputusan untuk ambil ZMA ni sebagai kontraktor bina rumah kita. Kita banyak survey lah. Kita banyak study dan kita tengok rumah-rumah yang dah disiapkan macam mana dia punya furnishing dia. Beberapa bulan jugalah untuk kita decide. So selepas kita dah perhati, baru kita buat keputusan untuk mengambil ZMA punya construction untuk bina rumah kita lah. Untuk projek rumah saya ni, saya pada asalnya inginkan rumah yang berkonsepkan English, tapi disebabkan design tanah lot kami ni tak sesuai untuk English cottage, tapi saya nakkan juga dan Ida bersama dengan tim cuba bagi idea yang terbaik untuk kami lah, daripada design depan sampai kalau design ke dapur. Idea ni sebenarnya daripada anak-anak saya lah, di mana pada asalnya ingin mencari sebuah rumah lagi di area Selangor, tapi keadaan terlampau padat sangat. Jadinya kami decide lah untuk buat rumah di sini lah. Untuk pemilihan lantai tile, kami banyak berbincang dengan anak-anak lah. Dalam bilik masing-masing, anak banyak memberi idea lah daripada segi colour, dia punya design apa semua lah. So banyak berbincang lah. Itulah yang terhasilnya sekarang ni. Boleh katakan puas hati lah, semua anak-anak semua puas hati. Kalau ikutkan saya sebagai seorang wanita, bahagian dapur adalah impian saya. Impian saya sudah tercapai. ZMA telah sponsor kami untuk tabletop di bahagian bawah ni untuk dry kitchen dan wet kitchen. Kalau dilihat daripada dalam gambar ni, ini adalah English cottage style untuk saya punya kitchen lah. Inilah hasilnya dan dia punya kitchen cabinet ni pun alhamdulillah design dia saya suka. Keseluruhannya apa yang saya impikan untuk memiliki sebuah rumah tercapai. Apa yang saya minta untuk dibuat semua dapat lah. Kami banyak berurusan dengan Ida dan dia melayan kami dengan baiklah. Setiap soalan yang kami ajukan dalam grup, dia akan cuba selesaikan apa masalah-masalah sepanjang projek kami lah. Kami berterima kasih kepada ZMA. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan kepada manager projek lah, Cik Asfar, kerana telah bekerjasama untuk menyiapkan rumah ni dengan jayanya. Dan juga ZMA punya chairman Cik Zul, terima kasih banyak-banyak kerana memberi kerjasama yang baik terhadap saya dan juga tim. Alhamdulillah, hari ini rumah saya dah boleh diduki dan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami sebab saya dah dapat kunci. Kita sangat berpuas hati dan kita bagi pada ZMA ni 9 bintang. Anda ada peluang membina rumah idaman anda. Untuk info lebih lanjut, boleh layari laman Facebook kami.